Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hakim Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di dalam perjalanan menuju pulang dari acara keluarga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang ini yang sedang heboh adalah tentang settingan. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Settingan. Jadi settingan itu tidak semuanya artinya dusta, bohong. Settingan itu sama dengan rekayasa. Rekayasa itu kalau dalam bidang industri jadi diperlukan. Jadi bukan kebohongan, cuma pembentukan-pembentukan yang baru. Jadi terjadilah kontradiksi pengertian rekayasa oleh TIJ dengan pengertian rekayasa menurut Gus Idris, sehingga ada banyak orang yang tersinggung disebut dengan istilah settingan. Saya mula-mula membuat buku satu program doktor S3. Saya mulai membuat buku. Jadi buku itu perlu disetting dengan berbagai bentuk, warna dan huruf. Ada huruf roman, ada huruf apalagi namanya itu, bermacam-macam itu namanya disetting. Jadi settingan yang pertama, model hurufnya lain. Settingan kedua, modelnya lain lagi. Dan hiasannya, gambarnya lain. Jadi percetakan menanyakan kepada saya, settingan yang mana Pak? Yang Bapak senang. Nah, jadi settingan itu rekayasa sudah dibuat. Dan saya tidak tersinggung. Nah, baru tersinggung orang disebut kalau settingan itu berupa pembodohan. Dianggap settingan itu mendatangkan pembodohan. Nah, di situ dengan bahasa yang kasar orang menjadi tersinggung. Biasanya orang menjadi tersinggung itu karena pertama ekspresi yang kita ucapkan ketika menyebut settingan. Ah, settingan itu pembodohan. Sekalipun kita menyebut settingan pembodohan, tapi kalau dengan gayanya yang tidak menyakitkan, orang tidak akan menjadi perhatian. Nah, yang menjadi perhatian selama ini menjadi kontradiksi, sehingga melanggar akhlak moral. Itu karena settingan itu disebut pembodohan dengan gaya yang sombong, dengan gaya yang menuduh dan memaksa. Nah, gayanya itu. Jadi pun sekalipun kebenaran yang kita ucapkan, tapi disampaikan dengan gaya yang sinis, orang menjadi sangat tersinggung. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu berkaitannya dengan akhlakul karimah. Orang-orang yang tidak berakhlak, sengaja dia menyinggung orang lain. Nah, itu akhlak itu sangat penting. Di dalam satu hadis yang sangat populer, saya ulang-ulangilah sudah ribuan kali, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, antara Gus Idris, TIJ, kemudian Muhammad Karyo dan banyak lagi orang-orang ahli spiritual, para ustaz yang tersinggung. Tapi ada juga ustadz yang tidak tersinggung, tidak peduli. Kenapa? Karena dia tahu kualitas orang yang mengkritiknya itu. Kalau dia ambil peduli, nanti akan sama kualitasnya. Jadi tidak peduli. Nah, kalau saya bagaimana? Saya pribadi, selalu mengambil tidak peduli. Baik di kantor saya atau mahasiswa saya, kalau meminta pendapat saya selalu mengatakan kepada hal yang tidak peduli, hal yang tidak jadi perhatian. Kalau hal-hal yang menyakitkan hati kita itu kita jawab, kita perhatikan, dia akan menusuk semakin dalam dan dia akan mencari alasan yang lebih tinggi lagi karena pantang mengalah. Ada pepatah orang Kampar Riau mengatakan, ikan pantang kering
manusia pantang mengalah. Manusia mana yang pantang mengalah itu? Manusia yang pendidikannya rendah atau pendidikan tinggi tapi sombong. Jadi kesombongan itulah pangkal bencana di dunia ini. Sebagaimana iblis dicampakkan oleh Allah ke dunia ini karena kesombongan. Masih bisa tuh, Pak? Pak? Masih bisa di apa? Didorong? Ah, sekali lagi. Habis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, saudara-saudara sekalian. Kesimpulannya, memang kesombongan itu kadang-kadang dari mata saja orang sudah bisa melihat. Tidak perlu kita berbicara, hanya dari tatapan mata saja orang sudah tahu bahwa orang ini sombong, orang ini tidak berakhlak, atau orang ini ingin menunjukkan kekuatannya dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya ini jauh lebih baik daripada dia. Nah, inilah pangkal pecah, pangkal celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga pangkal celaka. Salasum muhlikats. Tiga pangkal celaka di dunia ini. Yang pertama, hawahu muttabi'un, orang yang tidak mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, sukhun muta'un, kikir yang keterlaluan. Yang ketiga, i'jabul mar'i bin nafsih, orang yang bangga dengan kekuatan sendiri. Artinya orang yang bangga, suka mengganggu orang lain, bangga kekuatan sendiri. Dan orang yang MPO, mencari perhatian orang dengan cara yang tidak baik, melanggar akhlak. Nah, yang ketiga ini yang harus kita pegangi dalam pengertian setting. Jadi setting itu artinya pembentukan semula. Jadi tidak semuanya negatif, tidak semuanya pembodohan. Kalau semua setting pembodohan, industri tidak akan ada. Semua industri itu settingan semua. Tapi kesettingan yang untuk membawa kecerdasan. Tidak ada itu ahli-ahli spiritual, Gus Idris, atau Mamat Karyo, atau Ustadz Nasihin. Itu tidak ada rekayasa yang pembodohan. Dan tidak ada orang yang merasa dibodohi. Semuanya tercerdaskan dan selalu berzikir. Dan selalu selawat kepada Rasulullah. Allahu Akbar, selamat berdakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.